warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la illa billah asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad allahumma salli wa sallim wa barik alaih Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih bisa dapat hadir berkumpul silaturahim di masjid yang sama-sama kita muliakan ini. solawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan alam nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah salat Jumat ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti biasa sambil kita menunggu Masuk waktu Zuhur atau waktu, waktu Jumat. Ah. Kami asna pengurus masjid mohon perkenan sejenak untuk terlebih dahulu kami sampaikan yang pertama mengenai laporan keuangan masjid kita ini. Saldo sebelumnya itu sebesar 38.376.042 rupiah dan 520 578000 578 dolar Singapura. 212 ringgit Malaysia, 360 real dan 426 dolar Singapura. Kemudian ditambah infak sholat Jumat pada Jumat yang lalu alhamdulillah terkumpul sebesar 9.451.000 rupiah. Kemudian dikurangi untuk pengeluaran biaya personal masjid sebesar 5.364.194 rupiah. Jadi saldo kas keuangan Impak Masjid sampai pada siang hari ini sebesar Rp42.462.848. Dan untuk jumlah dalam bentuk mata uang asing masih tetap sama tidak ada perubahan karena tidak ada penerimaan dan pengeluaran. Ini kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada jamaah sekalian yang sudah mengisikan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Dan yang kedua yaitu informasi ya dari panitia donor darah Masjid Bukit Indah juga jadi bekerja sama dengan PMI Kota Batam yaitu insya Allah akan mengadakan donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 29 Mei 2022 pukul 8.30 sampai dengan selesai tempat di aula lantai 2 Masjid Bukit Indah Sukajadi. Dan insya Allah akan disediakan hadiah untuk yang berdonor darah ya berupa kulkas, dispenser, dispenser, magicom, blender dan lain-lain. Dan silakan yang ingin turut berdonor darah bisa mendapatkan diri ke link double slash s.id slash donor mbs 02 dan juga bagi yang ingin berinfak untuk kegiatan donor ini untuk biaya personalnya bisa ditransfer ke rekening syariah Masjid Bukit Indah Sukajadi dengan nomor rekening 777-20-22-12 atau BTN Syariah 708 2154 triple ya. Ini silakan bagi jemaah yang e, merasa ada kesehatan jasmaninya, silakan untuk donor darah untuk saudara kita nanti yang butuhkan e, uluran darah dari e, kita semuanya. Insya Allah karena darah kita yang rajin sholat ini ketika jemaah yang menerima donor akan merasa tenang hatinya dan e, mudah-mudahan kesehatannya makin membaik ya demikian jemaat sekalian laporan uh, keuangan dan informasi yang dapat kami sampaikan dan untuk petugas syukat pada siang hari ini yang petugas sebagai kotip yaitu uh, Ustadz Asep Rabani SPDI dan untuk Imam Ustadz Muhammad Andi Abror MAg Alabis dan untuk petugas muazin Ustadz Demak Pintoroh untuk itu Sebelum khotib naik mimbar, kami mohon kepada jamaah sekalian untuk eh, merapatkan sop-sop yang terdepan lebih dahulu. Silakan diisi ya. Yang di belakang mungkin bisa masuk ke ruang utama terlebih dahulu. Kita isi, kita penuhi dan kita rapatkan sopnya ya. Dan juga bagi jamaah yang membawa pesawat handphone, kami mohon untuk dimatikan atau diselen agar khutbah yang akan khutib sampaikan bisa kita terima dengan baik dan ibadah sholat Jumat kita bisa laksanakan dengan tertib. Demikian jemaah uh, sekalian, uh, akhirnya marilah kita laksanakan ibadah sholat Jumat ini dengan hati yang tulus, ikhlas, penuh khusu semata-mata kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu <Sessmusik> Akbar الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله 却喝断了。

أي على الغفلاء <الله> أي على الغفلاء <الله>

الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من العائدين والفائزين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا <applause> أيها الحاضرون الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فَازَلْ مُتَّقُونَ فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu yazid wa yanqus Jadidu imanakum bila ilaha illallah Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghadirkan dengan kudrat irodatnya hamba-hambanya yang mulia untuk sama-sama duduk bersimpuh di waktu yang penuh ampunan berjumpa di tempat yang termulia untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita, dan tempat yang kita tempati saat ini dan kita dibeginikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu wasilah Allah jadikan semua hambanya yang mulia. Yang hadir saat ini adalah hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Allah tanamkan rasa syukur di dalam jiwa hamba-hambanya yang mulia, mereka akan mampu mengoptimalkan seluruh kemampuan, harta, jiwa, dan raganya hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kejunjungan agung Nabi kita yang mulia yang menjadi uswah terbaik sepanjang masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan salawat kepadanya. Allah berkahi kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum Muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan iman dan takwa ini sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, sesusah apapun cobaan yang kita terima di dalam kehidupan yang sementara ini dan kita akan kembali kepada Allah. Allah akan senantiasa berikan solusi yang terbaik untuk kita. Manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Oleh sebab itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang akan mampu memanfaatkan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaika awqatika ibadati. hatta la tamur sa'atun min lailin aw naharin. Sebuah pesan yang mulia dari Imam Alawil Haddad, beliau menyampaikan hendaknya engkau saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah mampu untuk mengimarahkan waktu, untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai modal. Belum sebulan lamanya kita meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan. di mana kita bisa merasakan kebersamaan dan kemuliaan di bulan itu untuk ruku dan sujud bersama untuk berbagi kebahagiaan Al-Qur'an didaulahkan bahkan tidak sedikit hamba-hamba Allah yang lemah hamba-hamba Allah yang papa dan doa apa mereka merasa bahagia dengan kemuliaan hamba-hamba Allah yang dermawan sungguh bulan itu membawa kesan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul merasakan keakraban di dalam balutan iman dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, suasana seperti itu jangan hanya berada di bulan suci Ramadan saja. Karena setelah melaksanakan ibadah puasa justru 11 bulan yang akan datang menjadi sebuah tantangan pembuktian bagi kita akan suksesnya kita menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan sehingga doa yang kita baca di saat kita bertemu dengan sahabat kita salah satunya adalah ja'alallahu minal a'idina faizin. Kita mohon kepada Allah agar kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kesucian. Suci dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, suci daripada ucapan yang jahat, pandangan yang jahat, pendengaran yang jahat sehingga selama menjalankan ibadah puasa kita mampu mendidik diri kita secara lahiriah ya, maupun secara batiniah ya, sebagai bekal untuk kita melaksanakan ibadah yang bukan hanya secara vertikal kepada Allah namun ibadah sosial kita juga kepada sesama selama 11 bulan yang akan datang. Oleh sebab itu Allah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya hamba-hamba yang kembali ke dalam kesucian adalah mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempunyai tanda-tanda kemuliaan di dalam kehidupannya sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim Munibina ilaihi wataquhu wa, wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin tanda yang pertama bagi hamba-hamba Allah yang kembali ke dalam kemuliaan setelah mereka menjalankan ibadah puasa adalah mereka mampunya kembali kepada Allah bertobat atas segala dosa-dosa yang telah dilakukannya atas segala kesalahan dan kemaksiatan yang senantiasa dilakukannya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wattabi sabilaman anaba ilayya ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah la kabiratan ma'al istighfar tidak ada dosa besar Kalau dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wala ma'al isror dan tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dia tumbuk dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tingkah laku kita, ucapan kata-kata kita, pandangan daripada mata kita, pendengaran dari telinga kita, bahkan bisikan hati yang tersembunyi pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wataqahu Tanda mereka kembali kepada Allah dengan meningkatnya kualitas ketakwaan dan keimanan mereka setelah menjalankan ibadah puasa ke sebelas bulan yang akan datang mereka mampu terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala menjaga eksistensi ibadah yang telah dilakukan selama menjalankan ibadah puasa sehingga pembuktian yang nyata dari mulai bulan Syawal maka kelihatan peningkatan daripada ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala laisan idliman labisal jadid walakin alidliman taatuhu tazid bukan lebaran kalau hanya mungkin terlihat secara lahiriah Pakaian kita bagus, rumah kita mungkin bagus, namun lebaran yang sesungguhnya itu adalah mereka yang ketakwaannya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dulu belum bisa menjaga lisan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Syawal, dia mampu menjaga lisannya dengan baik sehingga banyak orang-orang yang selamat daripada fitnah lisannya. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak apa orang yang mendapatkan kebahagiaan daripada ucapan lisannya. Dan tanda orang yang durhaka kepada Allah adalah sebanyak apa orang yang tersakiti dengan lisannya. Orang yang terbohongi dengan lisannya. Orang yang terzolimi dengan lisannya. Oleh sebab itu hamba-hamba Allah yang meningkat ketakwaannya setelah menjalankan ibadah puasa. minimal mereka bisa mampu menjaga seluruh anggota badannya daripada maksiat kepada Allah dan salah satunya adalah menjaga lisannya. Di saat kita berwudu, maka kita salah satu sunat wudu kita laksanakan adalah madmadah dengan membaca doa kita kumur-kumur Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pekerjaan mulut ini hanya berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah lisan kita senantiasa dihiasi dengan zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam kehidupan ini kedamaianlah yang akan kita rasakan, kedamaian dalam keluarga, kedamaian di dalam bertetangga, dan kedamaian di dalam bernegara. Kemudian yang selanjutnya adalah wakimu Wa solat tanda orang yang kembali kepada Allah setelah menjalankan ibadah puasa adalah mereka mampu menjaga solat terutama adalah sholat yang lima waktu. Alhamdulillah setelah menjalankan ibadah puasa, terlihat secara lahiriah, di saat azan dikumandangkan, mereka senantiasa bergegas untuk menuju kepada ridho Allah. Menjalankan ibadah yang termulia karena sholat ini adalah barometer kesuksesan hidup kita. Sehingga Allah nyatakan di dalam surat Al Muminun Bismillahirrahmanirrahim Kodeaflah Al Muminun Allah Dinaqumfius sholatim Khosyun Sungguh bahagia orang-orang yang beriman yang di saat dia melaksanakan solatnya disertai dengan kehusuan kepada Allah ta'ala Menjaga solat bukan hanya kita berarti di saat azan dikumandangkan kita laksanakan solat Namun menjaga solat di sini pun adalah solat yang kita jaga mampu kita dirikan. sehingga sholat itu membawa perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaulah kita orang yang pernah melakukan keburukan maka kita tinggalkan keburukan itu. Kalaulah kita malas kita akan menjadi giat. Kalaulah kita sombong kita akan menjadi tawadu. Sholat akan membawa perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peringatan kepada kita dalam sebuah hadisnya. malam tanhahu salatuhu anil fahsya wal mungkar lam yazdad minallahi ila bu'dan jikalau saja orang itu dia laksanakan salat dia ruku dan sujud namun setelah salat dia tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala lam yazdad minallah ila bundan bukannya semakin dekat kepada Allah maka mereka semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak meneliti di saat ruku dan sujud apakah di darahnya ada barang yang subhat atau ada barang yang haram sebab di dalam kitab sulamut taufik juga disebutkan bahawa sesungguhnya di antara yang menjadi syarat kobul sholat, syarat, syarat diterima sholat yang akan membawa perubahan kepada kehidupan adalah di saat kita melaksanakan sholat, makanannya, pakaiannya, tempat sholatnya harus dari perkara yang halal. Malam yakun mat min halalin lam yuksyab angkol bihijabun wa tasaru'at ilaihil uqubah. Al-Imam Syahal menyampaikan hati-hati orang yang sholat yang tidak menjaga mulutnya dari perkara yang haram, yang tidak menjaga pakaiannya di perkara yang haram, jangan yangkan yang haram bahkan yang subhat pun kita harus hati-hati apalagi yang haram karena itu akan menghilangkan daripada kemuliaan salat sehingga salatnya tidak membawa perubahan dalam kehidupan. Barang siapa yang dilaksanakan salat namun dia masih tetap gemar yang memakan perkara yang subhat menempelkan di tubuhnya perkara yang haram maka lam yukshab ang bihi hijabun Allah tidak akan pernah membuka hijab daripada kolbunya daripada kegelapan sehingga cahaya hidayah Allah tidak menembus relung kolbunya yang terdalam oleh sebab itu sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat namun mereka tidak menjaga makanan, minuman, pakaian dari perkara yang haram sehingga yang kedua watasaroat ilaihul ukubah jangankan di saat mereka kembali kepada Allah setelah pintu kematian di dunianya pun Allah akan hinakan dia ketika dia belum meninggal dan dia tidak bertobat kepada Allah maka Allah akan hinakan kehidupannya karena dia telah memakan perkara yang haram memasukkan ke perutnya ke perut anaknya ke perut istrinya bahkan mungkin ke cucunya sehingga itu akan membawa azab yang pedih bukan hanya kelak dahirat namun watasaraat ilahiul ukubah walaupun kelihatannya dia adalah orang yang rajin salat namun lihatlah azab Allah akan datang kepadanya Kemudian yang selanjutnya yang terakhir walata minal Orang musyrikin orang-orang yang kembali kepada Allah adalah mereka yang mampu mengosongkan dirinya jiwa raganya dari selain Allah sehingga syirik ini dibagi dua yang pertama ada syirik jali yang jelas-jelas dia menyembah lata ujamanat hubal sebagaimana yang dilakukan dulu di saat zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam oleh Namrud kemudian di akhir zaman kata Nabi juga aku khawatirkan semua umatku di sana kebanyakan bukan menyembah Lata Ujamanat Hubal, tapi yang aku khawatirkan La ilah Ilah Dananir. Mereka yang mereka sembah itu adalah harta pangkat dan jabatan, sehingga demi mengumpulkan harta untuk pribadinya, demi mempertahankan kekuasaan dan kejabatannya, mereka Akan dijerumuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi sembahan mereka adalah harta, pangkat dan jabatan. Oleh sebab itu hamba-hamba Allah yang mampu menjaga kesucian dirinya, kesucian kalbunya, Maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah sehingga empat. Daripada kemuliaan yang Allah berikan tadi mampu diperolehnya, sehingga setelah menjalankan ibadah puasa, mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang membawa keberkahan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk sahabat saudaranya, bahkan bangsa dan negara, terutama adalah agamanya. بارك الله لي ولكم في <applause> القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقبلوا مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahilladzi a'adal jannata libani taqoh wa a'adan naro liman asah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma pasalli wa salim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du Faya ayuhan nas ittaqullaha qatukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun فقال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Salatan tadfau anna sikhra wal a'da Watusallimu nabiha min jamil amrod wal gola wal bala Wa ala alihi wa sallam salim Allah magfir lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Allah Oh maalna. wa iyyahum fi ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa hizbika wa kanafika ming kulli shaytanin maridin wa jabbarin anidin wa sultanin wa insin wa janin wa baghin wa hasidin wa sabin wa hayatin wa aqrabin wa min syariqil dhabbah anta khidum binasiyatiha inna rabbana ala siratil mustaqim allahumma ya qodiyal hajat allahumma ya kafiyal muhimmat allahumma ya dafi al baliat Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya al amrad Allahumma ya muji badawat Allahumma ya arhamar rahimin Rabbana ftah bainana wa bainal qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah ngapil akhirati hasanah wa kina adha banar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin Ibadah Allah, inna Allah ya'mur bil'anli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا لم يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله محمد رسول الله صلى الله صفوفكم رحمكم الله نرسلوا ونقلوا الصف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر <applause> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا افرغ علينا وتوفنا مسلمين وتوفنا بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله والحقنا بالصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.